Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Masih bersama saya Siman. Di channel saya Siman Bonsai Sidawangi. Channelnya pemula yang lagi belajar bonsai. Jangan bosan ya kawan untuk melihat konten-konten saya. Jika ada kekurangan mohon dimaklumi dan mohon koreksinya karena saya masih pemula dan masih belajar. Di kesempatan video kali ini saya mau mereview ya, mau mereview hasil dari gabungan. Nah, ini bahan bonsai asam jawa atau nama latinnya itu tamarindus indica atau apalah, saya nggak ngerti, nggak tahu. Ini umurnya sekitar 6 bulan ya kawan ya, hasil gabungan. Ini ada beberapa batang saya gabung menjadi satu dan alhamdulillah sekarang kayaknya sudah menyatu kawan ya. Nah, seperti apa hasilnya, ikutin terus kawan. Oke, kita lanjut. Kita buka dulu kawatnya ya, nanti seperti apa hasilnya. Sepeda gawe ding di. Edi, Edi mah cina. Di mana bay? Tiga bay. Tiga. Kalau ngomong kain, kalau ngomong pun, cengda lemon air lawangan di mah. Sekiranya nanya butuh nasi orang ya wayang nak cengda. Edi ngomong. Yang minta tolongnya jadi. Cacai. Nanti dari paturan jadi kira. Minta tolongnya nggak bisa menolongan. Nah, ini kawan ya. Alhamdulillah, ini sudah menyatu ya, kawan ya. Sudah nempel. Tadinya saya ragu, kok lama banget ya, nggak nempel-nempel gitu kan. Cuman alhamdulillah sekarang sudah nempel nih kawan nih, ya. Cuman ini kayaknya belum rapet, belum nempel. Ya, kalau yang ini, yang atas sudah lumayan nempel. Yang sebelah sini juga. Ya, sudah lumayan nempel. Cuman ini harus dililit lagi ya, biar lebih rapat, biar lebih merekat ya kawan ya. Ini hasil dari semai biji kawan ya, dari semai biji. Dan alhamdulillah, kurang lebih ini umurnya sekitar 8 bulan dari semai biji kawan ya. Nah, seperti itu kawan. Untuk kawan yang baru belajar, boleh kawan coba ya nanti di rumah. Beberapa tangkai atau beberapa pohon dijadikan satu. Nah, itu cara cepat membuat bonsai asam ya Jawa ya. Untuk mendapatkan bonggol yang lumayan besar. Oke kawan, sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan bisa menginspirasi kawan semua pemula yang baru belajar bonsai. Oke,
Semangat terus dalam berkreasi. Salam satu hobi, salam bonsai Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.